Momentum puasa Ramadan 1443 Hijriah dimanfaatkan LKP Cici Cibeber bersama jajaran penasehat dan pengurus IPBI Kabupaten Cianjur untuk ngabuburit namun tetap produktif dan penuh makna tentunya, yang diisi dengan demo seni merangkai bunga dan desain floral oleh alumni LKP Cici yang dilanjutkan buka bersama. Kita simak liputan menarik yang satu ini. Di momen spesial bulan Ramadan, pimpinan LKP Cici Cibeber Cianjur menginisiasi kongkow para alumni seni merangkai bunga dan desain floral atau SMBDF. Bahkan dengan penasehat dan jajaran pengurus Ikatan Perangkai Bunga Indonesia DPC Kabupaten Cianjur, dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi atau bahkan bisa disebut reuni kecil. Satu hal yang istimewa, demo seni merangkai bunga ditunjukkan sosok perempuan yang belum lama ini purna tugas sebagai kepala OPD di lingkungan Pemkab Cianjur. Berawal dari hobi dengan dunia bunga hingga semangat belajar menuntut ilmu seni merangkai bunga dan desain floral menjadi bagian menikmati masa purna tugasnya kini untuk terus berkarya dan sedang mencoba peruntungan bisnis Winnie Floris. Satu Februari 2022, saya bergabung menjadi muridnya Ibu Sri Sulastri di LPK di Lembaga Pendidikan Cici di Cibubur. Jadi saya ikut kursus dengan beliau untuk mengikuti ujian. Jadi saya ikut kursus ini benar-benar ingin tahu pakem-pakemnya bagaimana merangkai bunga secara protapnya seperti apa. Jadi satu persatu tipe-tipe karangan bunga saya pelajari, kerja keras dan dengan guru yang sangat sabar. Itu kemudian dan kebetulan sekali Cianjur itu kan potensi sekali dengan bunga. Sayang sekali kalau memang bunga di Cianjur tidak dimanfaatkan atau tidak dirangkai oleh masyarakat Cianjur gitu. Ya, senang sekali saya bisa bergabung di sini di IPBI untuk sama-sama belajar bagaimana merangkai bunga. Kalau saya tentunya ingin bisnis ya, jadi saya sudah mulai berusaha untuk saya juga mempunyai lagi memulai ada greenhouse untuk anggrek. Saya juga jual bunga potong atau tanaman anggrek saya punya itu dan mudah-mudahan menerima pesanan bunga juga. Dan alhamdulillah untuk lebaran sudah ada pesanan loh. Floris ya, yang tipe bunga dan tipe yang nanti katanya bukan untuk di meja makan, berarti kan kita harus menyesuaikan. Namanya Winnie Floris. Alamatnya Jalan Mariwati 87 Cipanas. Teman-teman yang purna bakti atau juga teman-temannya masih aktif tentunya tolong kita cintai bunga dan khususnya bunga Cianjur karena Cianjur itu merupakan potensi krisan ketiga terbesar di Jawa Barat. Jadi itu peluang sekali untuk kita berusaha di bidang bunga. Nah, teman-teman kalau mau jadi pinter itu mendingan khusus dulu. Jadi Cianjur untung ada Cici LPK dan kebetulan beliau juga ketua IPBI Kabupaten Cianjur, jadi pasti sudah canggih dan terampil sekali merangkai bunga. Mungkin dengan merem juga dia sudah ada rangkaian bunga yang cantik sekali. Ayo kita sama-sama belajar di LPK Cici Beber karena semua itu tidak ada umur, tidak ada usah malu dengan usia. Saya pun sudah punya tugas, semangat untuk belajar. Mudah-mudahan saya doakan semoga terus sehat ya Bu Cici dan terus semangat dan tentunya terus sabar untuk mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kami-kami semua ibu-ibu yang terus inginnya maju terus. Jadi ya saya pikir untuk ibu-ibu semua nggak usah kecil hati dengan usia deh. Kapanpun kalau mau belajar pasti akan bisa. Sebagai pimpinan LKP Cici sekaligus tutor dari para peserta didiknya sangat mengapresiasi salah satu alumni kursusnya atas motivasi, semangat keingintahuan yang tinggi, bagaimana menimba ilmu seni merangkai bunga dan desain floral. Untuk mengisi Ramadan
kegiatan ini LKP Cici selalu membuka kursus pelatihan SMBDF, seni merangkai bunga dan desain floral itu ke seluruh Nusantara, bukan hanya di Kabupaten Cianjur saja, bisa dari Kota Bogor, bisa dari Kota Bandung, karena izin operasional kita adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kami bisa mengeluarkan sertifikat tingkat nasional. Nah, adapun kursus merangkai bunga SMBDF itu berjenjang, gitu ya, berjenjang dari mulai jenjang 2, 3, 4, 5, dan satu ijazah itu satu jenjang. Satu kompetensi, satu skill. Kebetulan di sini ada beberapa yang sudah mengikuti kursus, ada yang tidak, ada yang putus, tidak diteruskan, ada yang sekali dua kali dia ikut pelatihan terus berhenti, ada yang hanya mengikuti workshop. Jadi pelatihan ini ada beberapa jenis. Ada SMBDF seni merangkai bunga dan desain floral, itu pakem dan wajib di tingkat dasar atau level 2. Uji kompetensi. Ada juga yang mengikuti workshop. Kalau workshop hanya sehari, dia hanya bisa merangkai bunga, langsung dia bisa wirausaha juga. Ada juga yang bisa pertemuan hanya 2 kali, 3 kali, dia udah berhenti. Dan kalau SMBDF, seni merangkai bunga dan desain floral itu, pertemuannya berkala, berjenjang. Bisa 12 kali, bisa 15 kali pertemuan sampai uji kompetensi. Kebetulan saya di sini mengapresiasi kepada Dr. Farwinia, insinyur MM, yang memang dia itu katakanlah ibu-ibu milenial menurut saya zaman now, karena semangatnya luar biasa. Yang muda aja kalah, tahu nggak Pak? Kalah banget, karena yang muda sekarang mainnya gadget, mainnya abing-abingan, mainnya selfie-selfiean. Tapi beliau itu yang namanya di bunga bukan hanya pencinta, pembeli bunga, tapi beliau juga wirausaha di bidang florist. Dalam waktu dekat ini beliau kursus hanya sudah selesai 15 rangkaian, beliau sudah memiliki GH, dia bibit anggrek yang banyak sekali anggreknya, itu beribu-ribu GH-nya, dan dia juga beliau dua konsen di SMPDF, beberapa pola beliau berlatih dan praktek terus, sampai saya kasih PR dan dia lalui terus, saya kasih nilai, masih mengeluarkan air matanya seorang dokter Farwinia. Saya suka sekali, bahagia sekali, air matanya indah gitu ya. Jadi dengan itu, dengan bukan berarti tega, tapi saya suka berarti betul-betul dia fokus, betul-betul dia konsisten gitu ya, konsen di bidang merangkai bunga. Mudah-mudahan untuk yang lain, kita tidak mengenal usia, tidak pilih-pilih. Tetapi jangan sampai ada rumor atau bilang baru ketemu bunga melatih sendiri aja udah mau minta sertifikat. Maaf ya, bahwa sertifikat dikeluarkan dari kementerian karena itu berdasarkan harus mengikuti uji kompetensi. Skillnya dulu diuji, baru gitu. Itu pun kalau kompeten, kalau tidak kompeten, mohon maaf ulang gitu ya. Mudah-mudahan semuanya di tahun ini ikut uji kompetensi dan kompeten juga lulus. Selamat berkarya. Salam bunga. Salam bunga. Wah, keren juga ibu yang satu ini ya. Tetap semangat, berkarya, menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV.